Oke, sahabat pecinta ROG, selamat datang di channel pecinta ROG. Jadi video kali ini saya akan memberikan tips cara setting jam tangan Alexander Christie tanggal hari jarum ya. Dan di sini dia tanggalnya yang ini nih. Ini jarum tanggal, kalau ini jarum hari, kalau ini jarum 24 jamnya. Setiap jam tangan yang tanggal hari jarum cara settingnya sama kayak gini. Pertama-tama kita tarik aja knopnya keseluruhan sampai jamnya mati. Nah, kalau udah kalian putar aja. Dia harus duluan harinya harus duluan jatuh ya. Dia harinya itu biasa ganti antara jam 2 sampai jam 3 gitu. Sekarang harinya hari Selasa. Nah, saya akan putar harinya ke hari Selasa dulu. Nah, ini udah jatuh ya. Jadi harinya udah hari Senin, putarin lagi sampai hari Selasa. Dia harus sesuai arah jarum jam, jangan kebalikan daripada arah jarum jam. Nah, ini bentar lagi dia ganti harinya ya. Nah, ini udah mau ganti. Nah, ini udah hari Selasa ya. Berarti harinya udah diaturin, berarti kalian putarin ke jam 6. Jam 6 pagi. Ini jam 6. Terus masukin dikit. Nah, kalian tinggal putarin ke bawah buat tanggalnya. Kalau tanggalnya bisa disettingin manual. Nah, sekarang tanggal 19. Kalau udah, sekarang kan jam 8 malam ya. Jadi putarin aja. Ini jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 8 malam. Oke, 8 lewat dikit. Nah, cukup gampang kan cara aturnya? Sekian video dari saya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Thank you, see you the next video.